Lagi di King Gallery Channel. Nah, kali ini di sini Rahani bakal nge-review mobil SUV, ya kan? SUV compact bisa dibilang, dan ini dari brand Eropa sendiri, ya kan? Dan ini bisa dibilang warnanya juga cakep sih, warna langka ya, karena jarang banyak dilihat di jalan, ya kan? Oke, dan pasti di video kali ini Rani bakalan kasih diskon abis-abisan lagi, ya kan? Dan pasti banyak hadiah banget. Emang dari kemarin tuh King Gallery tuh ngasih diskon abis-abisan ya kan, terus juga banyak hadiah ya kan, yang seperti video di sini tuh, itu benar-benar yang kulkas 2 pintu lah, iPhone 14 Pro Max tuh. Jadi buat kalian ya beli mobil dapat hadiah sekeren itu sih cuma ada di King Gallery sih, jangan ke yang lain sih, oke okay? Dan buat kalian yang penasaran sama review kali ini Rani bakal review apa, tetap pantengin terus dan jangan di skip ya, dan jangan lupa untuk selalu support King Gallery dengan cara share sebaik-baiknya video King Gallery. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Preview. Sudah ada mobilnya ya. Melainkan di sini Rani punya BMW X1 xDrive diesel AT coklat tahun 2013. Untuk speknya ini tangan kedua, kilometernya masih 60 ribuan dan ini pajaknya bulan 2 2024 panjang ya. Jadi buat kalian tuh mobil udah tinggal siap pakai aja. Oke. Sebelum Rani mengenai bahas bagian depannya, si X1 ini dia ada dua tipe ya, ada S-Drive dan ada X-Drive. Kalau S-Drive ini yang kita punya, S-Drive itu penggerak roda depan. Kalau X-nya itu keseluruhannya ya, dan masih banyak macam-macam ininya lah ya. Dan yang kita punya ini diesel, kebetulan irit ya. Dia ada diesel dan juga ada bensin, dan kita punya ini diesel, dia irit. Jadi buat kalian yang lagi nyari SUV ya kan, nggak terlalu besar dan compact, pas pengen diesel ya kan, nah nih langsung nih X1 cocok banget, oke okay? Dan seperti yang kalian lihat, X1 ini emang bentuknya ini bisa dibilang sporty ya, gagah, karena depannya pun juga ini, dari depannya pun Rani bilang bentukannya ini warna unik ya kan, bentukannya ini apa, desainnya sporty banget sih, dengan ciri khasnya si BMW kalau nyiptain grill dua begini ya. Dan ini juga udah ada chrome-nya ya kan, dan juga pasti headlampnya ini masih halogen biasa ya kan, dan juga ada fog lampnya dua di kanan kiri ya kan, udah ada fog lamp. Jadi ini mobil benar-benar oke banget sih, eye catching, warnanya unik ya, bentukannya sporty, depan pun gak ada tambahan apapun ya kan, dengan bentukan lekukan banyak yang bikin dia sangat ininya ya, sangat sportinya ya mobil ini. Jadi buat kalian yang cewek ataupun cowok bisa pakai mobil ini ya. Oke, coba kita lanjut ke samping intip yuk. Nah, untuk tampak sampingnya juga, ini bisa dibilang, ini SUV idaman Rani sih, bisa dibilang ya. Karena udah warnanya unik, ya kan, enak dipandang. Dan juga dengan desain si BMW X1 ini, dia bisa dibilang enak di mata lah ya. Karena banyak banget
aksen chrome juga, dan juga ini sporty bisa dibilang ya kan. Oke, dan ini juga lekukannya juga ada dari depan sampai ke belakang, cuma handle pintunya ini masih sewarna dengan warna body. Oke, dan pasti spionnya sudah retractable dengan ada spion sen dan electric mirrornya. Dan juga di sini ada tuh emblem S-Drive-nya ya, S-Drive 2.0D. Oke, karena ini ada 1.8 dan ada 2.0, yang kita punya ini 2.0 ya. Oke, untuk tampak samping pun juga ini nggak ada tambahan apapun, pasti ada roof rail karena SUV pasti ada roof rail. Oke, coba kita ini ke bagian belakang ya. Oke, untuk bagian belakang sendiri ya kan, tuh lihat bentukannya, belakangnya ini berbodi ya, lihat seperti Rani berbodi ya. Oke, dan juga ini sudah ada kacanya, kaca belakangnya udah ada dilapis sama defogger. Oke, dan juga ada wiper, dan di sini ada emblem X1-nya tuh, dan juga ini ada sensor parkir, udah ya lengkap sih ini. Oke, coba kita intip bagian bagasinya ya. Oke, nah coba kita intip bagian bagasinya nih. Bagasinya sendiri dia nih, ya setara dengan mobil SUV pada ininya ya umumnya. Cuma kalau si X1 ini bisa dibilang memanjang ke dalam ya, lebar ke dalam, karena ini muat sampai 3 dan 2 koperan ya. Oke, dan untuk kelengkapannya pun juga, oh ini mungkin ban, ini bannya RFT ya, dia cuma ada hanya toolkit ya, toolkit kelengkapannya segala macam nih tuh. Oke, bisa dilihat sendiri, dan ini sih masih oke banget sih, masih bersih untuk bagasinya juga ya kan, tuh bersih banget sih ini nih. Juga ada penutup crane-nya ya, jadi buat kalian yang nggak pengen kelihatan terlalu ini barangnya, kalian bisa dipakein crane, dan ini bisa diginiin juga, ini bisa dicantolin nih ke sini. Oke, dan ini oke sih menurut Rahani bagian bagasinya, karena ini benar-benar bisa dibilang sangat terawat mobilnya ya kan, karena pemilik sebelumnya ini kebetulan bekas ini kita ya, jadi RO di kita ya, dia udah banyak banget beli mobil di kita, tuker tambah lah beli ya kan, jadi udah RO di kita, jadi benar-benar ini yang punyanya ini terpercaya dengan kita, dan orangnya terawat banget sih. Oke, dan itu sekilas bagian eksterior ya. Sebentar, Rani tutup dulu. Nggak nyampe. Nah, itu sekilas bagian eksterior si BMW X1. Coba kita intip ke bagian interior. Yuk, tetap stay tune. Wih. Oh iya, udah mulai ya. Oke. Nah, tadi sekilas Rani bahas bagian eksterior. Nah, sekarang Rani udah ada di interiornya. Karena saking nyamannya dan pengen bawa mobil ini ya, tapi Rani nggak bisa bawanya ya, tapi nanti belajar. Oke, okay? Oke, okay, nah coba kita lanjut dulu ya ke sini. Oke, okay, dan untuk si X1 ini ya kan, pertama kali Rani masuk ini, Rani bilang tadi itu nyaman ya, karena setirnya aja enak banget sih dipegangnya gitu kan, dan joknya pun empuk, ini bener empuk dan ya tuh. Nah, ini untuk dashboardnya masih, oh ini udah soft touch kesininya, dan ini masih ini ya, masih plastik tuh seperti yang kalian dengar, bukan lihat ya, kalian kan yang bisa dengar bersih lu jamet. Dan ini tuh seperti yang kalian lihat dan dengar, ini bahan plastik. Oke, okay? Dan juga ini steelnya udah dilapis sama kulit ya kan, ini benar-benar sih, cuma bedanya ini nggak ada entertain ya, dia sayangnya nggak ada entertain. Tapi buat kalian yang suka modif ini benar-benar cocok banget. Nah, tinggal kalian modif aja di sini, ini hanya penyimpanan saja di sininya, dan AC-nya pun dingin sih. Ini bawa pengaturan AC-nya masih manual ya kan, masih ini, transmisinya pastinya automatic. Oke, dan itu handrem-nya masih biasa ya, masih manual tuh, masih ditarik. Oke, dan untuk joknya sendiri ini spesial, joknya sudah elektrik juga, dengan kursinya joknya udah kulit, dan juga ada perpaduan warna merah ya, karena hampir sih bisa dibilang hampir semua BMW itu dalamnya itu interiornya jahitannya merah, jadi buat terusan mobil ini sangat sporty dan gagah. Oke, dan juga yang spesial, lebih spesial lagi nih si BMW X1 ini, dia udah sunroof, panoramic sunroof, jadi kalian tinggal enak pencet aja tuh ya kan, tuh depan sunroof, belakang panoramic tuh, jadi tinggal terlalu bosan banget lah di dalam mobil ini, bisa kalian buka sunroofnya ya kan, kalian dada-dada sendiri. Oke, okay? Dan jadi buat kalian nih, khusus buat anak muda ataupun
ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi cari mobil SUV compact, cukup sih ini dibawa. Karena benar-benar nyaman banget, untuk bagian belakang pun juga nyaman. Ya dari segi kabinnya emang gak terlalu luas banget, tapi cukuplah ini buat 5 orang, oke? Dan buat kalian, ini sih benar-benar mobil bisa dibilang low budget banget. Ya karena nih kita lagi amis-amisan, oke? Karena kita mau ngabisin stok yang di galeri. Buat kalian yang penasaran sama harganya, kita lanjut ke bagian depan ya. Tetap stay tune. Waduh, 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 waduh. Nah ini ya kalian, tunggu pasti ya kan. Kalian penasaran ya kan sama mobil ini. Dari tadi, dari eksterior ke interior pun Rahani kelilingin ya. Ini benar-benar masih oke banget sih mobil. Karena yang di King Gallery itu nggak ada mobil abal-abalan. Oke, semua berkualitas ya. Dan ya bisa dibilang terjamin ya. Sebelum Rani kasih tahu harganya dan segala macamnya, Rani kasih tahu untuk speknya dulu ya. Di sini Rani punya BMW X1 S-Drive Diesel AT Coklat tahun 2013. Ya untuk speknya ini tangan kedua, kilometer di 60 ribuan dan pajaknya ini bulan 2 2024. Yang panjang, oke. Dengan mobil kondisi oke ya kan, pasti harganya juga oke nih buat kalian. Oke. Untuk harganya ini dibanderol harga OTR 300 juta dengan tenor 4 tahun, simulasi TDP di 67 juta 319.000, angsurannya di 7.876.000 selama 4 tahun, oke? Nih, buat kalian nih, di capture, didengerin baik-baik ya, dan diklaim langsung ke Rahani. Kalian gak perlu mahal-mahal lagi bawa mobil ini, Rahani kasih diskon, cukup bayar di 49 juta aja, bawa langsung BMW X1 S-Drive Diesel tahun 2013, tuh, 49 juta bawa langsung mobil ini. Bawa, sekarang punya duit, Anda 50 juta udah bawa mobil langsung sih. Jadi buat kalian nih yang lagi ngantongin uang di bawah Anda 50 juta pengen beli mobil ya kan, nih langsung aja diangkut ini ya. Jadi kalian cukup bayar 49 juta bawa langsung mobil X1 ini. Dan kalian juga jangan khawatir ya kan, karena pasti kalian mikir ini mobil tidak bekas mobil bekas tabrak ataupun bekas banjir. No, dijamin. Karena King Gallery sendiri dia memberi 3 pagar jaminan. Yang pertama jaminan dari showroom kita yang berkop surat King Gallery sendiri yang berisi mobil tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometernya asli, mesin dari Matic tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, surat-suratnya asli dan absa, no duplikat ya tuh. Baru jaminan dari showroom kita ya kan. Nah, yang kedua, unit yang ada di kita sudah lulus dari inspeksi autospektor atau waranti smart ya, itu pihak ketiga tuh. Waranti smart dan autospektor tuh sudah lulus dari inspeksi itu. Dan buat kalian yang masih kurang percaya lagi nih, ada yang ketiga nih. Kalian boleh bawa langsung ke bengkel resminya untuk jenazah check up, ataupun bawa montir-montir kesayangan kalian, ataupun raja-raja montir kalian buat cek mobilnya. Karena kita jual mobil dengan cara jujur dan pasti mobil kita ini berkualitas semua. Oke, nah itu jaminan dari showroom kita. Nah buat kalian yang baru gabung, yang gak tahu alamat kita di mana, kita beralamat di Pasar Mobil Kemayoran Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6, dan X11 masuknya dari pintu 8 itulah markas King Gallery. Dan buat kalian, tetap selalu support kita dengan cara share sebaik-baiknya video kita agar yang cari mobil bekas berkualitas yang di King Gallery. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.